Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di sini bersama saya Cindy Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Baik teman-teman semua, pada video ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua di dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang mana nanti kita akan membahas mengenai input device. Oke teman-teman semua yang sudah bergabung di streaming ini silahkan Anda bisa tuliskan nama Anda di dalam live chat Dan jangan lupa nanti untuk presensi di Syakar juga Oke langsung saya kita mulai Yang di pertemuan hari ini kita berfokus ke dalam input device ya Dan pertemuan yang akan datang kita belajar mengenai output device Ya, pengertian dari input device sendiri itu merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan perintah ke dalam suatu sistem komputer. Ya, seperti namanya, input. Jadi, dia digunakan untuk menginputkan suatu data, memberikan suatu perintah ke dalam sistem komputer. Alat input ini tidak bisa bekerja dengan fungsinya tanpa adanya suatu software yang menjadi pendukungnya. Jadi software tersebut biasanya dia akan terinstall sendiri jika input device tersebut memang merupakan jenis input device langsung ya seperti mouse, keyboard. Ya, jadi kita tinggal menancapkan saja port USB-nya, kemudian nanti perangkat input device tersebut langsung bisa kita gunakan. Sebenarnya dia akan menginstall drivernya secara otomatis ya. Mungkin teman-teman sering melihat di bagian pojok bawah, ya, di sini itu ketika teman-teman baru memasukkan suatu input device, itu akan uh, loading gitu ya, muter-muter kemudian nanti ada informasi ready to use, siap untuk digunakan, termasuk ketika kita menancapkan flash disk gitu ya. Nah, tentunya itu ketika kita awal kali menggunakan input device di komputer tersebut. Di kemudian hari misalkan di beda hari atau beda jam, teman-teman sudah mencabut dan ingin menancapkan lagi. Nah, di sana sudah tidak menginstal lagi karena drivernya sudah terinstal di dalam laptop ataupun PC yang mana telah digunakan sebelumnya. Oke, fungsinya apa sih? Ya, sesuai dengan namanya. Input device ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori, ya, dan juga prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung ya, mengenai fungsi dari pengantar TI itu kan, dia juga menginputkan, memproses, ya, terus menyimpan juga, dan lain sebagainya. Nah, di sini input device digunakan untuk menginputkan suatu data ataupun suatu perintah. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berupa signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input, maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Ketika nanti teman-teman sudah belajar mengenai pemrograman, Ketika sudah belajar membuat sebuah aplikasi, maintenance ini akan sering teman-teman uh, praktekkan. Ya, jadi teman-teman di sana nanti membuat suatu coding ataupun menginputkan ya, memberikan perintah-perintah, instruksi-instruksi ke dalam suatu komputer. Ya, jadi nanti tinggal ditulis aja perintah-perintahnya seperti apa dengan bahasa pemrograman apa, baik HTML maupun CSS ataupun Pascal, Python dan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Ya data itu apa? Contohnya ya data kemarin itu ya contohnya ada data kebakaran, ada juga data mahasiswa, ya data mahasiswa berprestasi. Teman-teman nah, bisa inputkan entah ke dalam program yang sudah jadi, contohnya ada Office Excel, kemudian ada lagi program-program aplikasi yang lainnya, ya, atau teman-teman di sini ingin membuat aplikasinya. Berarti, teman-teman menjadi sebuah programmer, teman-teman masukkan suatu coding, suatu instruksi ke dalam uh, teks editor. Ya, teks editor itu adalah suatu alat atau software, ya, untuk membuat suatu aplikasi. Contohnya, ada visual basic, ya, ada juga untuk notepad, itu yang paling dasar sekali, ada notepad, kemudian ada juga eh Sublime Text, Visual Studio Code dan juga masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk sebagai text editor. Oke, okay, itu mengenai fungsi dari input device. Nah, penggolongan input device itu ada dua, yaitu peralatan input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses alat pemprosesnya seperti mouse, keyboard ya, touchscreen, light pen, digit digitizer dasar tablet dan scanner yang langsung bisa diproses oleh alat pemprosesnya sedangkan untuk yang tidak langsung jenis yang kedua peralatan input tidak langsung itu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input proses diproses oleh alat pemprosesnya seperti punch card ya seperti uh, kartu atm gitu kan terus juga disket dia membutuhkan disket reader kemudian juga hardisk ataupun CD ya, yang mana dia membutuhkan suatu alat lagi yang namanya CD-ROM. Nah, jadi dia membutuhkan suatu alat untuk memproses inputan tersebut. Oke, bisa dibedakan ya antara input langsung dan juga tidak langsung. Selanjutnya, yang pertama ada input device keyboard. Siapa yang nggak kenal keyboard? Siapa yang nggak tahu keyboard ini? Nah, mungkin teman-teman semua Uh, mungkin baru tahu ya, kalau keyboard itu jenisnya ada qwerty, ya. padahal yang lainnya itu juga ada, teman-teman. Nah, jadi keyboard itu kan input untuk paling penting, ya, paling penting dalam suatu pengolah data dengan komputer. Nah, keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter, khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file, membuka file bahkan teman-teman sebenarnya tanpa menggunakan mouse teman-teman bisa menggunakan keyboard ini untuk menjalankan uh, komputer ataupun laptop. Nah, jadi nanti ada shortcut-shortcutnya ya. Misalkan teman-teman ingin ngeblok semua, ya. bisa menggunakan Ctrl A. Atau ingin mengeblok beberapa bagian, bisa menggunakan Ctrl Shift dengan arah panah. Atau teman-teman ingin membuka lembar baru, Ctrl N. Teman-teman ingin copy, ya. Nggak usah klik kanan, kemudian copy, tapi tinggal kontrol C, itu aja sudah bisa. Ya, terus uh, penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatankan oleh Cryptopper Latam pada tahun 1868. Jadi julunya mesin ketik ya, maksudnya bentuknya, modelnya. Dan pada tahun 88, 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Nah keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenisnya QWERTY Karena apa? Karena susunan hurufnya itu eh, ya QWERTY ya Teman-teman sadar nggak sih nama QWERTY itu diambilkan dari susunan hurufnya Ya saya yakin sudah paham ya Oke ini saya coba buka ya Ini teman-teman QWERTY ya, Diambilkan dari sini namanya Susunannya -E -R -T -Y. Ya namanya diambilkan dari sini QWERTY Nah, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO. Nah, ini jadi teman-teman sekarang pasti melihatnya atau melihat keyboard itu pasti jenisnya QWERTY semua. Kecuali di handphone zaman jadul ya, handphone yang masih tolalit itu atau yang belum Android itu keyboardnya masih ABC itu dalam satu tombol atau abjad, alfabet, keyboard alfabet ya urut abjad. Nah, tapi untuk yang sekarang ini semuanya sudah menggunakan QWERTY ya, karena QWERTY ini di, diresmikan sebagai standar ISO, International Standard Organizer. Jumlah tombol pada keyboard ini sejumlah 104 tombol. Ya, keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port. Ada serial port, ya, ada PS2, kemudian juga ada USB. Nah, yang sering ataupun yang umum saat ini adalah USB. Yang PS2 Uh, sudah ketinggalan ya dan yang yang terbaru itu wireless ya sebenarnya tapi wireless itu juga dia menggunakan usb kan ya, jadi uh, ada juga yang apa namanya usb itu kan apa wireless itu kan sebenarnya dia menggabungkan ya teknik teknik near kabel wireless nah, jadi sebenarnya dia menggunakan semacam gelombang radio antara adapternya yang ditancapkan di dalam laptop atau komputer dan juga yang ada di mouse-nya tersebut nah untuk kelistrikannya dia menggunakan baterai ya baterainya kecil ya qwerty z ada pak ya ada ya tapi kan yang paling sering dilihat itu kan qwerty ya sebenarnya banyak lagi yang lainnya ya selain qwerty nah ada keyboard default nah ini teman-teman pernah nggak melihat keyboard ini ya ini tata letak atau keyboard default ini pertama kali muncul di sekitaran tahun 1932. Keyboard ini disusun dengan mekanis agar tangan kanan memegang beban lebih banyak dibandingkan dengan tangan kiri. Maksudnya huruf-huruf ini yang paling sering muncul itu diletakkan pada bagian kanan. Ya. Berbeda dengan QWERTY yang membebankan tangan kiri lebih banyak ketimbang tangan kanan. Ya, kalau QWERTY kan tangan kiri itu lebih aktif daripada tangan kanannya. Ya mungkin karena alasan tangan kanan itu kan juga untuk memegang mouse gitu ya. Ya, tapi kurang tahu juga ini dulu mungkin maksudnya dipegang tangan kiri ya. Atau mungkin dulu nggak ada mouse-nya. Dulu masih menggunakan trackball mungkin kayak HP, PP jaman dulu itu ya. Menggunakan trackball. Ya. Selain itu, tata letak default juga dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row. Jadi, pada bagian baris home ya oke teman-teman pernah nggak melihat keyboard ini susunannya seperti ini ya a o i u e abjadnya itu apa huruf vokalnya itu satu baris ini ya namanya dekora oke selain itu ada juga clock nah keyboard ini agak sedikit aneh ya karena dia ada dua bagian ya ini muncul setelah qwerty bahkan dan juga setelah forak yang mana dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada. Ya, sebenarnya iya sama sih ya. QWERTY ya sebenarnya ya. Cuma dia terpisah ini dia ada simbol untuk garis, garis lurus dan juga garis miring. Ini biasanya terletak di atas. Di atas enter ya. Dia diletakkan di situ, kemudian Y-nya ditaruh di sana. Nah, ini mungkin sekalian sama mouse ya. Kedua bagian terpisah dengan sudut 15 derajat serta dibuat dengan kemiringan terasa lebih nyaman saat dioperasikan. Ya semua nyaman dan tidak nyaman itu sebenarnya tergantung kebiasaan ya. Dulu teman-teman ketika awal kali mengetik menggunakan keyboard QWERTY saya yakin juga tidak nyaman. Benar nggak? Ya karena kita belum tahu letak-letaknya di mana, huruf A itu di mana, I itu di mana, O itu di mana kita harus mencari satu persatu dan kita menggunakan teknik 12 jari untuk mengetiknya nah, mungkin saat ini masih ada yang masih menggunakan teknik 12 jari ya kalau masih ada segeralah ditinggalkan teknik tersebut perlahan-lahan ya masa anak IT kok mengetik hmm, apa mengetik menggunakan 12 jari <laughs> ya kan hebat pak yang lainnya 10 jari saya 11 jari ya maksudnya 11 jari itu dengan menggunakan Uh, jari telunjuk kanan kiri hanya dua jari itu yang digunakan oke okay, ya itu sekilas mengenai keyboard clock scan selanjutnya ada lagi nah alfabet nah keyboard alfabet ini berarti sesuai dengan namanya dia urut abjad sebelum terciptanya keyboard qwerty dan DEPORAK ini lebih awal lagi berarti ya Mesin ketik dulu menggunakan susun, susunan alfabet, yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya, nah, teman-teman bisa lihat. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, gitu kan. Nah, namun karena suatu alasan, akhirnya diubah menjadi QWERTY. Ya, mungkin alasannya itu tadi ya, mungkin agar pembagian tangan kanan dan kirinya itu sesuai. Nah, kalau QWERTY itu lebih membebankan tangan kiri, biar lebih aktif tangan kirinya karena untuk tangan kanannya digunakan untuk memegang mouse. Ya mungkin uh, lebih suka kanannya ya untuk keyboardnya, sedangkan untuk tangan kirinya itu lebih sederhana. Nah, kenapa dulu nggak diteruskan aja? Ya mungkin suatu alasan-alasan tertentu oleh para IT, IT ataupun para user waktu itu atau zaman dulu sudah di apa namanya sudah disurvey ya. Nah, jadi semua itu pasti karena beribu, beribu alasan ataupun karena sudah mendapatkan data survei yang sangat banyak sekali sehingga mau tidak mau harus diubah gitu ya dan mungkin ada beberapa alasan atau beberapa pilihan antara ini 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 yang paling cocok itu yang mana dan ternyata banyak yang memilih yang qwerty keyboard alphabet ini tidak digunakan lagi untuk teknologi tujuan teknologi namun masih bisa ditemukan pada mainan anak-anak sehingga anak-anak diajarkan mengenal huruf alfabet Ya, ini lebih mudah kalau untuk belajar anak-anak ya. QRP bingung nanti susunan hurufnya itu gimana nanti ya. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F. Ya, susah ya. <laughs> Oke ya teman-teman, ini sekilas saja. Terus lanjut. Ada juga keyboard numerik. Ini biasanya kalau teman-teman bagian akuntansi ini sering sekali menggunakan penginputan data numerik. Nah, kalau di laptop kan enggak ada. Ya, ya ada sih, tapi di atas itu ya, yang susunannya itu mendatar seperti tadi di dalam nah seperti ini. Ya kan? 1 2 3 4 5. Ini tentunya lebih sulit ketika teman-teman ingin menginputkan suatu nilai yang banyak ataupun yang sering. Seperti akuntansi itu kan sering-sering menginputkan angka, sering menginputkan suatu value integer ya. Jadi, eh, alangkah lebih baiknya teman-teman memiliki keyboard numerik ini jadi keyboardnya itu hanya terdiri dari 6 menit ya, keyboard eksternal gitu ya. atau teman-teman juga boleh membeli keyboard uh, milik PC terus disambungkan ke ke laptop nah itu nggak masalah kalau teman-teman memiliki atau menggunakannya di rumah nah, tapi misalkan teman-teman ingin membawa atau mengerjakan di tempat lain masa harus membawa keyboard PC ya, dimasukkan ke dalam tas Ya, jadi ini solusi yang lebih ringkas untuk pengetikan huruf bisa menggunakan keyboard yang aslinya dari laptop ya. Kemudian kalau ingin mengetikkan numerik bisa ditambahkan di sini. Cepat ini ya terutama uh, untuk penginputan namanya, nomornya ya dibandingkan dengan yang word seperti ini yang seperti apa adanya. Keyboard numerik. Nah, bagian-bagian dari keyboard. Jadi keyboard itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Ya, yang pertama ada typewriter key tombol ini merupakan tombol utama dalam input tombol yang sangat utama sekali ya, apa sih uh, di dalam typewriter key ini yang termasuk ke dalam tombol typewriter ini contohnya seluruh alfabet ya, jadi huruf A, B, C dan seterusnya kemudian ditambah backspace, delete, caps lock escape And enter, home, insert, back up, back down, tab, itu semua tergolong ke dalam bagian keyboard type letter. Key. Oke, okay, bisa ya? Bisa dimengerti ya? Apa itu? Itu berarti Delete pak. Ada yang tahu mana? Backspace dengan delete. Kalau backspace kita menghapus bagian kiri dari uh, kursor. Ya, bagian kiri dari apa itu namanya? Nah, ini ya. ya. Nah, ini. Ya, bagian kirinya saya tekan backspace ya menghapus A. Tapi kalau delete dia akan menghapus bagian kanannya. Ya, akan menghapus bagian kanan, kanan. Kalau saya tekan delete dari yang terhapus adalah N-nya. Oke, itu perbedaannya. Ya, mungkin teman-teman biasanya kalau mau menghapus bagian kanannya itu digeser dulu ini menghapus misalkan hanya e double seperti ini. Nah, teman-teman digeser dulu ke kanan baru ditekan backspace. Ya bisa sih, tapi kan menekan dua kali ya. Agak sedikit lama dibandingkan teman-teman di sini misalkan ya. misalkan ngekliknya itu nggak pas karena kecil gitu ya. Nah, diklik itu, nah di sini. Ini apa sih? Oh ini pivot tadi ya. Oke, itu yang pertama, type writer oke Kemudian, yang kedua ada namrik Ya pasti tahu lah kalau numrik, namanya aja namrik berarti nomor-nomor. Ya ini terletak di sebelah kanan keyboard kalau di komputer ya. Tombol ini terdiri atas angka dan arrow key ya. panah atas kiri bawah kanan. Jika lampu, lampu indikator 6 lock menyala maka tombol ini berfungsi sebagai angka. Jika lampu indikator 6 lock mati maka tombol ini berfungsi sebagai arrow key ya untuk mengarahkan. Nah, kalau teman-teman suka bermain game mungkin uh, sering menggunakan tombol numerik ini untuk arah ya, untuk jalan ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Terus juga ada function key. Nah, ini seperti namanya function, berarti diawali dengan huruf F ya. Nah, ini ada F1 sampai F12. Fungsi tombol ini berbeda-beda tergantung dari program komputer yang digunakan. Ya, jadi jangan disamakan tinggal aja refresh tekan F5 ya nah, ternyata setelah dicoba F5 itu untuk memberikan kecerahan layar ya jadi untuk setiap komputer itu berbeda-beda fungsinya nah, contoh aja untuk menyalakan suatu WiFi ya, itu ada yang ditekan tombol F6 ataupun ditekan tombol F3 itu berbeda-beda setiap merek ataupun setiap program ya, yang ditanamkan di dalam F uh, di dalam komputernya. F5, F5, F5. Biasanya kan gitu. Klik kanan, refresh, kemudian diulangi lagi F5, F5, F5. Tapi kalau di dalam uh, laptop saya itu F5 untuk men-setting kecerahan layar, ya kecerahan dan kerudupan layar. Mungkin di tempat teman-teman ada juga untuk mengatur suara, ya, sound system untuk mengeraskan dan mengecilkan. Tapi mungkin teman-teman di situ ada yang bingung, Pak, itu kok tombolnya ada dua. Maksudnya di dalam F5 itu juga ada untuk kecerahan tapi juga ada F5 nya nah kalau seperti itu teman-teman berarti untuk memfungsikan yang satunya itu ada tombol yang namanya Fn nah biasanya terletak pada bagian CTRL kiri bawah, coba kalau teman-teman sekarang menggunakan apa namanya, menggunakan laptop atau menggunakan komputer, coba dilihat di bagian kiri bawah itu ada tombolnya namanya Fn. Nah Fn ini sama seperti Shift ya. Kalau Shift itu kita menekan tombol Shift sama huruf A itu akan menjadi besar. Ya. Contohnya gini, saya buka di dalam sini aja ya. Nah, saya mengetik huruf ini hanya tekan tombol A. Tapi kalau saya berbarengan tombol A dengan Shift maka yang terjadi adalah huruf A besar tanpa saya harus mengaktifkan Caps lock-nya ya tapi ada lagi yang lainnya yang bernama fn enggak di sini ada enggak ya? nah ini fn ini ya. fn itu fungsinya nah seperti untuk mencetak ini karakter-karakter yang di atas ini seperti shift. Kita ya. Nah ini f 1 f F2 f2-nya nggak muncul di dalam on screen keyboard. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan fn. Nah ini baru muncul ya. Nah satu dan seterusnya. Yang menekannya tidak ditekan terus dilepas tidak, tapi ditahan ya karena ini di dalam on screen jadi kan kita nggak bisa akan terus lari ke sana gitu kan nggak bisa ngeklik lagi jadi kalau dinyatanya teman-teman klik aja fn nya jadi tahan dipanat gitu ya jangan dilepas sambil menekan tombol yang ada di atasnya oke okay. itu mengenai function key ya dan fungsinya berbeda-beda atau maksudnya letaknya berbeda-beda baik selain ini ada apa lagi ada special function key tombol ini terdiri atas Ctrl atau control kemudian Shift dan Alt ya, tombol akan mempunyai fungsi bila ditekan secara bersamaan dengan tombol lainnya jadi kalau dia ditekan sendirian dia ya akan keluar apa-apa ya dia ya akan keluar apa-apa nah, biasanya ini adalah shortcutnya ya cara untuk istilahnya jalan pintasnya daripada kita menggunakan sebuah mouse yang lama mungkin ya, kita bisa menggunakan shortcutnya. Nah, untuk menggunakan shortcut, biasanya teman-teman kalau nggak hafal, biasanya itu disorot dulu, dia akan muncul. Nah, itu contohnya, Ctrl plus V untuk paste, kemudian New Slide ini contohnya, Ctrl plus M, ya, atau bagian-bagian yang lain, di hover dulu, ya, uh, di sini nggak ada. Misalkan input tabel, oh nggak ada. Ya, jadi, untuk bagian-bagian yang di home ini biasanya, untuk rata tengah, Ctrl E, Ya. Terus, untuk membuat numbering, tidak oh, ada. Jadi, ada yang bisa menggunakan shortcut, ada juga yang harus manual. Nah, kalau teman-teman menggunakan shortcut, ya, bagian-bagian channel -bagian pintasnya, istilahnya, itu akan lebih cepat. Nah, daripada teman-teman, misalkan ingin membuka suatu explore, gini ya. Nah, teman-teman, tinggal tekan Windows dengan E, ya. Komputer akan cepat, lebih cepat memprosesnya juga, ya. <tuh> Ya nanti silahkan dipelajari sendiri ya untuk shortcut-shortcutnya seperti itu, fungsi-fungsinya untuk apa dan nanti sering-sering diimplementasikan. Nanti ada tugas untuk makalah yang mana teman-teman bisa mempraktekannya juga. Ya, oke ini bagian keyboard yang selanjutnya dan ini teknik sebenarnya yang digunakan untuk menggunakan keyboard ya, menggunakan 10 jari. Nah kalau teman-teman belum bisa menggunakan 10 jari, silahkan teman-teman gunakan secara pelan-pelan ya setidaknya empat jari dulu kemudian nanti enam jari gitu ya pelan-pelan nah, nanti mulai dihafalkan jadi nanti kalau sudah hafal sudah tahu letak-letaknya teman-teman menulis itu nggak usah melihat keyboardnya teman-teman lihat layarnya aja biar cepat ya pelan-pelan nanti pasti bisa Oke, saya lanjutkan. Input device yang kedua ada mouse. Wah, ini membahas hipotesis sudah setengah jam ya. Nah, mouse ini adalah salah satu unit masukan. Ya, fungsi alat ini untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Nah, secara grafis juga ya. Dia sebenarnya itu ada titik X dan eh, apa? XY-nya. Jadi ketika digeserkan ke kiri, dia akan memindahkan kursor ini ya, panah ini. Ya, sistem kerjanya dia Menggunakan kayak sudut x dan sudut y, gitu ya. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device, mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse. Itu kalau zaman dulu, ya, kalau mouse zaman dulu, itu di dalamnya ada bola kayak kelereng, gitu lebih besar, ya. Terus, kalau sekarang ini sudah menggunakan optik, jadi dia kayak ada kameranya, gitu. Dia akan melihat perbedaan pergeseran, ya, maksudnya pergeseran di dalam ketika dia digerakkan. Ada benda-benda yang tidak bisa terlihat atau tertangkap oleh si optik ini ya, optik yang ada di dalam mouse. Ya, sehingga ketika mouse tersebut meskipun sudah digerak-gerakkan di media tertentu, dia tidak akan benda-benda yang sangat halus sekali. Seperti kayak di cover buku yang tidak berwarna atau yang berwarna putih, ya yang halus gitu ya, warnanya itu sama. Nah, dia akan tidak bisa mendeteksi atau mendeteksinya itu kurang kurang sensitif ya kurang sensitif atau di kaca ya. di kaca itu ya dia kurang sensitif sehingga mungkin kalau teman-teman gerakkan mouse-nya itu tidak bisa halus seperti ini dia macet-macet gitu ya karena dia tidak bisa membedakan apakah mouse ini sedang bergerak atau tidak Oke, sebagian besar mouse terdiri dari tiga tombol, yang umumnya hanya dua tombol yang digunakan yaitu tombol kiri dan tombol kanan klik kiri dan klik kanan tapi untuk si gamers banyak sekali tombol-tombolnya di samping kanan kirinya juga ada tombol ya saat ini mau dilengkapi pula dengan penggulung scroll kalau zaman dulu zaman saya masih kecil itu nggak ada scrollnya jadi kalau ingin scroll ya di bagian sini bagian kanan itu kita klik kita jarak ke bawah atau kita bisa menggunakan arah panah yang ada di dalam keyboard ya scroll ini letaknya di Tengah-tengah antara tombol kanan dan tombol kiri, ya lebih enak lagi itu ya. Nah, istilah penekanan pada mouse, klik. Tahu semua ya? Klik berarti klik pada bagian tombol kiri. Double klik, tombol kiri diklik sebanyak dua kali. Klik, -klik kiri ya, untuk membuka folder atau ingin menjalankan aplikasi. Nah, kemudian drag and drop. Nah, kalau drag and drop ini dia diklik. Tapi tanpa ditahan, ya klik kiri tanpa ditahan terus digeser, ya drag and drop. Contohnya, ini ya, diklik terus digeser. Nah, ditahan ini, ya baru dilepaskan. Lepasnya itu namanya drop, drag and drop. Oke, jadi diklik, digeser, seperti itu. Selain itu ada klik kanan, ya biasanya muncul menu seperti ini terus scroll atau gulung untuk ke atas ke bawah nih klik tengah nah, scroll itu bisa diklik teman-teman kalau teman-teman tahu ya scroll itu bisa diklik fungsinya untuk apa untuk membuka jendela baru misalkan di powerpoint ini ya saya klik tengah dia akan membuka presentasi baru nah oh ini saya ngekliknya dua kali ternyata tadi oke ya seperti eh, kalau di keyboard berarti control n ya control new Nah, tapi ini agak sedikit lambat. Kalau teman-teman bukanya di dalam Windows ya mengkliknya maksudnya klik tengah. Ya nanti windows-nya akan membuka jendela baru. Ini tampil di layar satunya. Oke, gitu ya teman-teman. Terus ada hover. Ya hover itu menempatkan kursor atau pointer ke objek. Jadi di diarahkan saja gitu dan didiamkan. Nanti dia akan muncul uh, informasi seperti itu. ini di hover ya. Nah, di hover. Coba hover bagian uh, insert shape. Nah, di hover muncul shape itu untuk apa? Ya, terus smart akan ada notifikasinya seperti itu informasinya. Ya, diarahkan, di hover. Oke ya, itu mengenai istilah yang ada di dalam MOS. Oke, ini MOS terdiri dari beberapa port yaitu MOS PS2 ya, USB dan serial yang sering digunakan yang USB ya. Kalau yang tipe ini itu kalau teman-teman menggunakannya atau menancapkannya saat komputer sudah menyala itu dia tidak akan berfungsi. Jadi dia harus ditancapkan sebelum komputer dinyalakan. Ya, kalau komputer sudah nyala kemudian teman-teman cabut kemudian ingin tancapkan lagi, maka mouse-nya tidak berfungsi. Berbeda dengan USB, kita bisa tancapkan kapan saja yang meskipun komputer atau laptop sudah menyala, dia tetap akan terbaca. Oke, itu mouse, kemudian touchpad. Touchpad masukan uh, unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan juga notebook, ya, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Nah, biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse kalau di dalam laptop ya. Selain touchpad ada model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. Ini. Ya trackball kayak di zaman ya PBB zaman dulu ya. ya bisa digunakan arah ke kanan. Gini ini kalau ini nggak stick PS ya. <laughs> Oke. Okay. Nah touchpad ini sebenarnya bisa juga dimatikan kalau di laptop agak sedikit zaman dulu sedikit ya. Itu biasanya di bagian sini ada tombol atau bagian atas sana atau di bagian bawah sini ada tombolnya. Bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Jadi teman-teman jangan geger lah ini laptop saya kok nggak bisa touchpadnya nggak bisa kenapa ya nah, mungkin uh, ke dalam keadaan off ya tapi ada F6 atau F berapa gitu ya di dalam nah barangkali teman-teman tidak suka dengan Oke okay, ya, jadi bisa dimatikan biar tidak mengganggu. Tapi kalau yang sudah terbiasa, ya kalau saya sendiri nggak biasa menggunakan touchpad sehingga saya lebih suka tak matikan, ya kecuali kalau lupa tidak bawa mouse baru saya nyalakan. Tapi kalau untuk mengetik-ngetik biasanya tangan saya itu menyentuh bagian ininya sehingga memindah pointernya. Oke ya, selanjutnya ada leg pen, ya, ini pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan desain gambar dengan screen, dengan monitor. Mungkin teman-teman ketika membuat KTP, ya, E-KTP eh, dulu. Dan juga SIM, ya, tanda tangannya menggunakan Like Pen ini, ya. Nah, sebenarnya fungsinya itu enggak untuk tanda tangan aja sih, nah, dan juga medianya itu tidak sekecil yang teman-teman lihat. Ketika tanda tangan, ada juga yang besar, ya, digunakan untuk mendesain, untuk menggambar secara langsung gitu, ya. Tapi saat ini, semua teknologi sudah menggunakan layar touchscreen, jadi Like Pen ini, ya jarang juga untuk digunakan secara umum, mungkin di bagian-bagian tertentu saja yang masih menggunakannya. Ya. Ada joystick dan game pedal Nah, ini juga termasuk input device untuk bermain game ya. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Ya. Nah, teman-teman ingin mengedit atau membuat mengetik ya menggunakan joystick dan game pedal ini mungkin ya. Ya, semua tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau hanya untuk mengetik di office ya teman-teman gunakan -teman, aja mouse dan keyboard ya. Kalau ini ya bisanya bisa tapi kan lebih sulit malah hanya untuk menggerakkan mouse-mouse-nya. Dan kita kan kalau mengetik jarang menggunakan mouse, lebih banyak menggunakan keyboard. Nah, ini nggak bisa untuk mengetik dia, ya. hanya bisa untuk menghilangkan pointernya ya. Yang keenam ada barcode reader. Ini juga termasuk inputan. Ya. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kalau di produk-produk makanan atau di kemasan aksesoris atau ya istilahnya di toko-toko swalayan itu kan pasti saat produknya memiliki barcode ya. Ada garis hitam-hitamnya Nah, kode-kode ini biasanya uh, menempel pada produk makanan, minuman, elektronik, dan buku. Sekarang ini setiap kasir di supermarket atau pasar suara yang di Indonesia menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi produk yang dijual dengan barcode. Ya, jadi uh, nanti kasirnya itu lebih mudah ketika menginputkan datanya atau ketika dia mau mentotal barang atau produknya ya ya karena tinggal dititit gitu aja sudah masuk kalau menggunakan manual itu kan pasti susah banget ya kita ketik angkanya trot, 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 itu baru satu produk kalau jumlah produknya itu bisa puluhan atau bahkan uh, ratusan ya mungkin ya itu akan lama sekali nah, ini untuk mempercepat kinerja dari uh, proses kerja dari kasir teknologi-teknologi nah, yang sangat saya dukung itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Jadi teknologi yang membantu manusia tidak menggantikan, ya. Kalau menggantikan manusia nanti bahaya. Oke okay, ya. Dan sistem pembacaannya sebenarnya seperti ini, teman-teman. Barcode reader ini dia akan memancarkan cahaya, garis-garis merah gitu kan. Nah, garisnya itu lebih semakin banyak itu semakin bagus. Artinya dia bisa membaca dari segala arah. Kalau hanya satu seperti ini berarti posisi barcode-nya harus sesuai harus searah gitu ya, harus sama seperti ini. Kalau prosesi produknya itu nantinya mereng ataupun ingin cepat ya, biar bisa terbaca itu nanti ada kesulitan. Oleh barcode reader ini adalah garis putih Oleh barcode reader itu sendiri, dia akan dikembalikan ke barcode reader itu. Ya, di bagian dalamnya sini itu ada pembacanya. Nah, membacanya itu berdasarkan warna-warna atau bagian laser atau ini ya, Warna merah itu yang kembali ke dalam alat tersebut yang memantul istilahnya. Kalau dia tidak memantul, berarti dia tidak dibaca. Berarti yang dibaca itu yang garis-garis putihnya ini yang dibaca. Oke, ini dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi, berarti yang kotak-kotak itu yang barcode yang biasa digunakan untuk map. Jadi selain dia bisa dibaca dari kiri ke kanan, dia juga bisa dibaca dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Oke teknis pembacaan barcode-nya. Dan nanti setiap angka di sini, ya setiap garis ketebalannya itu memiliki kode-kode tersendiri. Apa sih yang dihasilkan dari barcode ini? Coba nanti teman-teman di sini kan sudah memiliki smartphone semua ya. Di smartphone teman-teman itu juga bisa untuk memindai barcode ini. Coba nanti dipindai ya. Kalau teman-teman ada produk apa di sekeliling teman-teman atau teman-teman yang memiliki, silahkan di scan ya menggunakan smartphone teman-teman. Hasilnya adalah nilai yang ada di bawahnya. Dan nilai ini memiliki kode-kode tersendiri. Misalkan untuk produk makanan tertentu ya, nanti tiga digit di awal itu untuk kode negara misalkan, kemudian uh, digit selanjutnya untuk apa nama produknya. Ya, jadi produk tersebut dikasih ID tersebut, kemudian yang paling belakang mungkin dia digunakan untuk ukurannya seperti air mineral gitu kan. Kalau air mineral itu eh uh, 19 liter. Nah, itu Produknya sama mereknya, tapi yang jaringan saya mulai lemot, saya akan beralih dulu ke jaringan yang satunya. Ya, belum tampil. Tampil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga ya, barangkali ada yang ingin tanyakan sampai slide di sini, karena ini belum selesai ya, nanti masih ada lagi lanjutannya. Ya, ini kenapa sih, wifi saya nggak bisa malah. Oke, tapi ini masih lancar ya cuma tadi agak sedikit patah-patah oke ya saya lanjutkan aja barcode reader kemudian ada scanner karena yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer ya fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi ya kalau beda tapi bedanya kalau mesin fotokopi kan hasilnya dapat dilihat ada pada kertas secara langsung ya tapi kalau scanner ini nanti berupa file hasilnya berupa file atau istilahnya kebalikan dari printer. Kalau printer itu kan untuk membuat file menjadi hardware file, ya, software file menjadi hardware. Tapi kalau scanner, hardware menjadi software menjadi dokumen. Dan nah, kali teman-teman ingin menekan foto gitu ya, karena fotonya sudah jadul, sudah agak sedikit buruk, ingin diperbarukan, dicetak ulang, atau ingin diedit, teman-teman nah, bisa menggunakan scanner ini scanner yang yang terbarukan saat ini juga semakin bagus sekali yang mana dia juga bisa men-scan buku terus buku tersebut itu bukan berupa gambar lagi tetapi tulisannya itu berupa teks yang bisa kita copy di dalam aplikasi Android ataupun iPhone juga sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi uh, seperti itu jadi teman-teman memfoto buku ya memfoto buku atau koran atau majalah istilahnya media cetak lah. Kemudian nanti setelah difoto itu tulisannya menjadi teks ya, menjadi teks bukan gambar. Nah, ini biasa digunakan untuk yang ingin membaca buku bahasa Inggris gitu ya, daripada mentranslate itu kan mengetik ulang, ya, nah, diketik di dalam bukunya. Wah, kelamaan kan. Sekarang sekarang ini kan nggak mau kalau menunggu lama-lama. Nah, salah satu tipsnya yaitu menggunakan difoto kemudian diubah gambar tersebut menjadi teks dan teksnya disalin. Nah. Kemudian ditranslate. Nah, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini akan menciptakan uh, aplikasi yang mana teman-teman ciptakan aplikasi kamera dan ketika kamera tersebut disorotkan ke tulisan bahasa Inggris dia akan menerjemahkan secara bahasa Indonesia langsung. Ya, tertarik enggak untuk membuat aplikasi itu? Dulu kayaknya saya pernah membaca itu uh, bakal diciptakan seperti itu, tapi kurang tahu juga saat ini sudah terrealisasi atau belum yang mungkin versi-versi rendahnya itu sudah ada ya di playstore coba aja nanti teman-teman cari ya kamera translate gitu ya oke scanner ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban komputer atau LJK. ini jalan-jalan dulu kalau saya ujiannya menggunakan teknik seperti ini ya kemudian untuk mengkoreksinya itu tidak lagi menggunakan uh, manual yang mana Jawabannya yang benar itu dilubangi biasanya pakai obat nyamuk ya. Kemudian nanti dihitung yang benar berapa gitu. Kalau dulu dulu zaman masih sering menggunakan LJK, teknis pengoreksiannya seperti itu. Kalau tryout ya karena untuk sekolahnya belum memiliki scanner untuk men-scan lembar jawab LJK ini. Jadi si guru kelasnya masih manual koreksinya Sebenarnya ada ada alatnya ya, tapi karena sekolah-sekolah belum memiliki sehingga mau tidak mau harus dikoreksi manual. Nah, alatnya contohnya seperti ini. Oke, ini untuk scan data yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Terus ada webcam, ini juga termasuk input device. Ini untuk uh, memantau ya, atau memonitoring. Nah, istilahnya menangkap Webcam adalah untuk melakukan video call, panggilan video, dan bahkan juga dapat digunakan untuk berselfie di depan komputer. Hampir setiap laptop keluaran saat ini telah memiliki webcam. Tapi kalau kamera, kita harus menggunakan webcam eksternal. Ya, kalau laptop pun, kalau yang harganya di bawah 10 ya, 10 juta misalkan, itu ya webcamnya juga biasa-biasa aja ya. Belum sejernih webcam yang ada di dalam smartphone. Ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan kamera handphone digunakan atau disambungkan ke dalam laptop. Ya, jadi istilahnya nanti teman-teman bisa menggerak-gerakkan webcamnya juga. Teman-teman menggerakkan kamera HP tapi yang menangkap itu adalah laptop. Ya. Terus ada mikrofon, perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah untuk merekam suara. Alat ini bisa digunakan saat conference atau saat melakukan video call. Ya. Pemindai sidik jari atau fingerprint ya. Perangkat keras yang dapat memindai sidik jari dan menampilkannya di dalam komputer. Pemindai sidik jari biasanya berfungsi sebagai alat pengaman komputer atau sin pemindai jari ini atau fingerprint ini mulai ditinggalkan penularan COVID ya. ya sebenarnya dia teknik pembaca pembacaannya itu seperti kamera yang mana setiap orang memiliki struktur garis-garis ibu jari yang berbeda-beda atau seluruh jari itu memiliki struktur yang berbeda-beda ya, meskipun anda dengan ibu anda dengan ayah anda atau dengan adik anda yang masih satu keturunan itu dia memiliki garis yang berbeda-beda memiliki pattern memiliki pola yang berbeda-beda disitulah uh, si teknis pemidik Pemindai sidik jari ini bekerja. Perbedaannya sangat kecil sekali kalau teman-teman lihat secara kasat mata ya. Mungkin kalau satu keluarga uh, dilihat mungkin mirip, tapi si fingerprint ini bisa membedakannya. Ya, keren sekali dia. Jeli sekali dia. <laughs> ada kinex ya, itu salah satu merek dagang Microsoft sih sebenarnya berupa sensor gerakan. Bentuknya mirip seperti webcam, ada kameranya di sana. Namun dia dimiliki uh, memiliki fungsi yang lebih canggih. Nah, fungsi ini apa? Yaitu bisa digunakan untuk bermain game. Dia ada sensornya, sensor gerakan. Jadi kalau teman-teman ingin bermain game, tentunya game-game yang support ya, tidak semua game. Misalkan tentang perkelahian atau tentang apa ya? Ya intinya tentang petualang gitu ya. Kalau teman-teman mencoba untuk berjalan atau memukul nanti uh, si kenaik kan ini juga akan menginputkan data ke dalam PC Anda dan untuk menjalankan pemukulan juga di dalam uh, yang ada di dalam video game tersebut ya. nah ini saya juga memiliki pandangan ya dari video tersebut dari fungsi alat tersebut kemungkinan nanti ya di beberapa ratus tahun yang akan datang manusia itu akan memiliki satu robot untuk mewakili dirinya ya nah, misalkan saya di sini ya saya di sini menciptakan robot atau kalau tidak bisa menciptakan berarti saya membeli ya istilahnya membeli robot untuk mewakili saya yang mana robot tersebut sudah tertanam aplikasi dan juga komponen-komponen seperti kamera terus mikrofon terus juga speaker dan baterai yang tidak akan habis ya atau mungkin bisa bertahan sampai beberapa hari karena juga teknologi baterai kan juga dikembangkan terus Kemudian juga dia memiliki pergerakan yang sama seperti saya. Kemudian nanti saya di rumah tinggal mengontrol saja. Nah, robot saya akan saya saya akan perintah untuk pergi ke kampus Universitas Tekom misalkan. Ya saya di rumah, saya tidur di rumah sambil mengontrol robot saya. Dia naik angkot atau naik motor sendiri, mungkin motornya kan juga sudah autopilot ya tinggal dimasukkan aja dia nanti turun sendiri sampai kampus. Kemudian di sana dia turun, masuk ke kelas. Saya bisa melihat apa yang dilihat oleh robot saya, ya. Kemudian saya juga bisa berbicara dari rumah dan suara saya sampai di robot tersebut. Ya, jadi saya menyapa orang-orang atau mahasiswa dan mungkin mahasiswanya pun juga sama. Ternyata mahasiswa tersebut juga semuanya robot. Mahasiswa aslinya itu ada di rumah, di rumah masing-masing. Jadi -masing. ya, hanya mengontrol robotnya. Kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, saya mengajarnya di rumah. Tapi diwakilkan oleh robot saya yang ada di kampus. Teman-teman juga sama. Teman-teman di rumah, tapi yang di kampus itu diwakilkan oleh robot teman-teman. Saya berbicara dari rumah dan disampaikan oleh robot saya dan teman-teman nanti mendengarkan pembicaraan robot saya dan akhirnya teman-teman juga mendengarkannya di rumah masing-masing. Ya, mungkin kedepannya akan seperti itu. Termasuk yang bekerja di dalam perusahaan, jadi ya pabrik-pabrik, nah, mungkin dia robotnya itu lebih kuat lagi bisa menahan beban, mengangkat beban. Nah, nanti semuanya uh, semua orang itu di rumah yang benar-benar adalah robot. Ya. Nah, ini saya melihat uh, Sam Harrison. Ini beneran mempelajari berbagai macam teknologi sekarang ini. keren teknologi futuristik tuh kayak robot U dan I pak robotnya Winipin <laughs> ya gitu ya <laughs> ada ya Winipin yang versi itu saya kok nggak pernah menontonnya nanti yang mengerjakan tugas dari dosen juga robot <laughs> ya, semuanya serba robot ya. itu tidak menutup kemungkinan ya karena teknologi itu berkembang sangat cepat sekali tapi ya nggak tahu juga kita masih bisa menikmati fasilitas itu atau tidak dan juga pasti untuk awal kalinya robot itu harganya masih mahal sekali nanti lama kelamaan harganya menjadi murah 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 ada versi kawi yang mana tiba-tiba robotnya bisa error gitu ya tiba-tiba juga juga sendiri hilang kendali pas kontak <laughs> kasihan manusianya kalau digantikan robot nah seperti film Doraemon nantinya manusia dijajah oleh robot robot menciptakan robot sendiri oke kembali lagi ke dalam materi ya oke. Untuk input device yang selanjutnya ada flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, hard disk eksternal. Ya, ini sebenarnya juga termasuk media pemroses juga, tapi dia juga bisa digunakan untuk inputan, ya, memberikan suatu input data. Ya. Perangkat penyimpanan di atas merupakan perangkat masukan tidak langsung, karena dia harus menggunakan perangkat lain untuk memprosesnya. Fungsinya sebagai perangkat masukan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya, ini juga termasuk ke dalam input pemproses, device pemproses ya. oke okay, teman-teman, ternyata habis ya tinggal satu <laughs> jadi kita di pertemuan hari ini telah mempelajari pengertian dari input device kemudian juga fungsi dari input device itu sendiri kemudian penggolongan input device dan unit input device ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Yes, minggu depan kita mempelajari output device ya. Di Jepang robotnya sudah banyak ya, di Jepang ya di luar negeri dan harganya kan masih mahal sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti kan juga sampai diproduksi di Indonesia juga ya, entah yang memproduksi beneran murni anak Indonesia atau dari uh, Jepang atau dari negara lain juga belum tahu. Dan di Jepang itu kan robotnya uh, setahu saya ya masih di di setting untuk mengerjakan tugas tertentu. Belum untuk mewakilkan manusia secara real time. Ya, jadi misalkan robot itu hanya bisa berjalan berdasarkan garis yang telah dipasang di bawahnya. Atau misalkan bisa ber, diajak berbicara. Atau istilahnya robot itu itu berdiri sendiri gitu. Nah, robotnya hidup sendiri, tidak mewakilkan manusia secara real time, secara keterusan. Kalau yang saya ceritakan tadi kan untuk mewakilkan Kesibukan kesibukan seseorang. Ya, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Saya minta konfirmasi jawabannya. Ojek drone sudah ada Pak di Indonesia. Nah, itu juga salah satu ya pengganti dari manusia. Karena karena ya eh, sosial distensi ini ya yang membuat para IT, -IT itu mengembangkan teknologinya. Bagaimana sih cara berinteraksi agar kita tetap tidak tidak langsung ketemu tatap muka, ya, tidak kontak langsung gitu maksudnya. terus juga virtual reality VR ya itu juga bisa tapi kalau itu kan kita dimanipulasi atau di di istilahnya di, uh, kita melihat di dalam layar monitornya seolah-olah itu kita ada di dalam dunia maya ya seperti game-game itu juga sudah banyak kita hanya memasang kacamata di kepala kita kemudian kita nanti bisa menengok kanan-kiri nah di sana kita masuk ke dalam dunia maya tersebut kita bisa memainkan game tersebut atau kalau pandemi ini, ini sampai 10 tahun gak akan berhenti ya semuanya bisa menggunakan virtual reality itu lebih murah ya dibandingkan dengan robot tadi karena kita tinggal berkoneksi seperti menggunakan aplikasi conference seperti Zoom gitu ya tapi kita memiliki profile profil itu nanti bisa dilihat secara tiga dimensi kita foto ya dari segala arah dari depan samping atas kanan kiri belakang nah kemudian nanti kita pasang profil kita di dalam aplikasi tersebut ya terus nanti kita untuk mengaksesnya kita menggunakan kacamata VR virtual reality ya ketika kita menengok ya kita masuk ke dalam Zoom kita kita duduk di sana ketika kita menengok ke kiri melihat teman-teman kita Ya, yang mana teman-teman kita juga memiliki profil sendiri-sendiri, memiliki foto sendiri-sendiri yang seperti nyata. Seolah-olah kita ada di dalam satu ruangan yang sama, tapi padahal kita di rumah masing-masing, gitu ya. Apakah nanti ada praktek bikin robot, Pak? Ya, kalau ini jurusan apa ya? Saya lupa ya. Kalau di dalam akuntansi itu kayaknya nggak ada ya akuntansi dan grafis itu nggak ada tapi kalau sistem komputer atau teknik komputer itu ya nggak robot jadi sungguhan seperti yang ada di Jepang Jepang itu nggak tapi setidaknya sedikit ya sedikit yang mana bisa di diatur di setting untuk apa ya misalkan untuk sistem pencegah kebakaran ataupun sistem pensortir barang ya yang sifatnya seperti itu jadi kalau teman-teman membayangkan robot itu bukan seperti bukan hanya seperti manusia yang berbentuk robot gitu bukan ya. Tapi ya segala teknologi itu juga termasuk robot ya. Jangan Pak jangan sampai 10 tahun. Iya, harapan saya juga segera berakhir biar kita bisa tatap muka secara langsung ya. Dengan adanya teknologi yang berkembang, apakah nanti kegiatan belajar mengajar selalu online? Karena sekarang sudah terbiasa dengan belajar online. Kalau itu tergantung dari pemerintahannya ya, tapi kalau saya rasa di sini pembelajaran online masih banyak sekali kendalanya, termasuk koneksi ya, yang mana koneksi ini juga membutuhkan biaya dan juga untuk kestabilannya kurang memadai. Terus juga untuk yang praktikum, ya untuk mata kuliah yang praktikum itu akan lebih sulit ketika kita menggunakan pembelajaran online. Ya mungkin nanti tetap akan ada pembelajaran Online, tapi di jadi ada dua pilihan gitu, dua opsi. Anda mau kuliah atau sekolah gitu ya, mau milih jalur online atau offline gitu ya. Mungkin ada dua, dua seperti itu, dua opsi. Pak, izin bertanya soal materi yang tadi: cara agar lancar, 10 jari pakai keyboard, nah, kebiasaan jadi semua itu didasari atas kebiasaan yang pertama ini teman-teman nggak harus menyesuaikan jarinya seperti ini ya. Ini kalau trik saya. Tadi di slide berapa ya? Tidak harus seperti itu. Nah ini ya, tangan kelingking kiri harus di, di, berada di yang warna kuning. Kemudian jari manis ya tidak harus di antara huruf ini. Ya, tidak harus seperti itu. Ini kalau itu kalau saya, karena kan kita masih belajar. Nah, yang penting kita paskan aja keyboard, tangan kita di, di atas keyboard, dan kita memahami QWERTY itu, tombol-tombol hurufnya ada di bagian mana, A itu di mana, S di mana, Z di mana, X di mana, M di mana. Yang pertama yang dihafalkan adalah huruf-huruf yang sering diketik, yang sering ditekan. Kalau yang jarang itu kan seperti Z, X, Y, ya itu kan jarang sekali, V, itu jarang itu nanti belakangan atau teknis cepatnya teman-teman jangan gunakan metode kopas untuk membuat ataupun untuk mengetik jangan gunakan metode kopas itu yang sangat-sangat mempengaruhi sekali karena kalau teman-teman mengetik ya mengetik manual itu selain teman-teman belajar 11 hari juga teman-teman menghafal apa 10 jari juga teman-teman menghafal letak-letak huruf yang ada di dalam keyboard gitu. hurufnya itu di situ terus kok enggak teman-teman enggak akan berganti-ganti ya kecuali kalau di dalam lab mungkin ada yang iseng dicopoti gitu ya dicopoti tombol V-nya dicopot dipindah di A gitu ya <laughs> dulu saya sering menemukan seperti itu keisengan anak-anak mahasiswa itu seperti itu ya. Oke pak, apakah nanti dalam tahun yang akan datang semua wajib harus menggunakan robot? Itu tidak wajib ya, tetapi mengurangi pengeluaran. Nah, lebih tepatnya mengeluangi pengeluaran. Kita nanti kedepannya itu kan berpikir secara jauh. Ibaratnya teman-teman misalkan memiliki suatu usaha usaha kafe lah istilahnya. Teman-teman nah, di situ memiliki empat karyawan yang empat pelayan yang mengantarkan dari dapur ke meja customer. Setiap karyawan gajinya misalkan 1 juta, berarti satu bulan teman-teman membutuhkan Mengeluarkan 4 juta untuk karyawan, 4 juta dikali berapa bulan, teman-teman menghabiskan uang berapa, misalkan pelayan tersebut digantikan oleh robot, ya, kira-kira satu robotnya harganya eh, berapa puluh juta, dan setelah saya memiliki robot tersebut, maka tiap bulannya teman-teman nggak perlu. Mengeluarkan sebesar 4 juta tadi, karena teman-teman ibaratnya telah modal di awal ya untuk membeli robot. Semua pekerjaan pelayanan, pengantar makanan dari dapur ke meja customer sudah menggunakan robot. Nah, jadi lebih tepatnya seperti itu ya, mengurangi beban pengeluaran. Online terus tapi nggak ada yang chat pak, <laughs> kasihan nih. <laughs> Sini saya chat. Aplikasi yang rekomend buat memperlancar mengetik dengan sepuluh jari ada nggak, Pak? Aplikasi yang rekomend? Uh, ya, teman-teman mencoba mengetik itu sendiri aja lah. Ya, kalau saya seperti itu. Ya, mencoba menulis, tapi secara manual. Tulisannya mencontek nggak masalah tapi yang ditulis itu dengan teknik manual. Jangan kopas. Nah. Microsoft Word ya, Amanda buat latihan ngetik? Ya, maksudnya aplikasi gitu ya. Ya, mungkin maksudnya Amanda itu aplikasi untuk berlatih gitu ya, mungkin. Pak, kenapa huruf-huruf keyboard nggak urut? Tadi sudah saya jelaskan ya, dulu para IT-IT sudah istilahnya bermusyawarah rembukan. Itu enaknya keyboardnya itu menggunakan teknik yang mana, atau susunannya itu yang seperti apa gitu. Ya. Kan tadi ada beberapa pilihan ya, ada apa? bed kemudian juga uh, apa? Devorak gitu kan, yang mana tidak seperti QWERTY. Nah, itu untuk membagi ataupun memberikan antara tangan kanan dan tangan kiri itu memberikan beban yang berbeda. Ya, kalau QWERTY itu kan tangan kiri lebih aktif daripada tangan kanan. Ya, mungkin alasannya karena tangan kanan itu juga untuk mengendalikan mouse ke untuk mengekspor kan it, memang wadah untuk matik ini yang saya tanyakan aplikasi untuk mempermudah para pemula nah gitu kan maksudnya kan ya nggak ada aplikasinya lah latihan di Instagram bab ya gitu ya ada website kak buat latihan sebenarnya ada ya tapi cuma saya nggak nggak pernah latihan seperti itu jadi saya kurang tahu ya, jujur ya karena saya lebih suka dengan teknik saya sendiri saya lebih suka menulis langsung daripada kopas jadi saya baca dulu satu kalimat, intinya seperti apa kemudian saya tuangkan dengan kalimat saya sendiri ya dengan bahasa saya sendiri nah ini ada saran dari Kak Yora Jilva pakai rapid typing Kak, aku pernah belajar di situ nah gitu ya Oke okay, ya teman-teman sendiri malah juga sudah aktif ya menggunakan aplikasi-aplikasi uh, pendukung seperti itu. Ya. ya mungkin nanti referensinya juga bisa cari di Google ya teman-teman misalkan aplikasi untuk belajar uh, mengetik gitu ya. Karena saya tidak pernah menggunakannya ya. Oke okay, pada yang ingin tanyakan kembali jangan jangan lupa nanti ya untuk presensi di Syakat dan yang belum mengetik namanya di sini silahkan diketik namanya ya karena live juga eh, apa namanya 30% untuk presensi oke sudah satu jam perkuliahan pada siang hari ini Nah, ya, Kak ada kak. Jadi aplikasi itu untuk ajang pelatih itu kak. kak. Jadi kayak game gitu. Oh, jadi nanti kalau tulisannya benar itu mendapatkan poin berapa gitu ya. Jadi lebih semangat gitu maksudnya. Mungkin nanti juga dikasih kasih waktu, ya, Dikasih waktu harus mengetik satu kalimat atau satu paragraf. Terus nanti yang benar berapa dan di dilakukan di dalam waktu tertentu gitu ya. Pak belum makan dari pagi. Ada yang makan dulu ya. Oke okay ya, karena tidak ada yang ingin tanyakan kembali. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan membahas mengenai the device. Saya Jendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.